pandemi corona telah memukul UMKM. Pertumbuhan ekonomi Indonesia di kuartal keempat 2020 ini dilaporkan minus 2,07%. Dan kasus positif corona di tanah air dari hari ke hari semakin melonjak. Adanya ya semenjak ada corona ini ya memang sangat berkurang hasilnya. Ada salah satu pelatihan bir peletok Betawi yang kebetulan sudah saya produksi sehingga dapat membantu perekonomian keluarga saya juga. Pahami dulu sebetulnya sensory branding itu apa. Tapi tentu ini dibuat sesederhana mungkin untuk mempermudah. Senang banget dan bermanfaat banget bisa ikut pertemuan ini. Pelatihan ini membuat saya bisa berpikir lebih maju ke depan lagi. Saya bergabung dengan SMAO UMKM Center pada tahun 2020 dan alhamdulillah banyak sekali hal yang saya dapatkan setelah saya bergabung di coaching klinik SML UMKM Center. Dari saya tadinya tidak tahu tentang literasi keuangan, saya jadi tahu. Kemudian produk-produk saya semakin luas, pasar-pasarnya semakin dikenal oleh masyarakat, sehingga diharapkan ke depan semakin maju, semakin berkembang, bertumbuh bersama Sinarmas Land. Terima kasih Sinarmas. Pandemi tidak bisa menghentikan langkah para binaan dalam membangun usahanya. Bangkit dan maju di masa pandemi menjadi satu-satunya pilihan. Hadapi dan lalui semuanya dengan senyuman dan kerja keras untuk mencapai kesuksesan. Bersama CSR, Bidang Ekonomi, Sinarmas Land.